Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau berbagi tutorial tentang cara menambah theme widget untuk blog atau website. Oke, langsung saja. Di sini aku sudah siapin blog khusus untuk mempraktekkan ya. Jadi blog ini kosong tanpa artikel. Tampilannya seperti ini. Untuk theme widgetnya nanti aku letakkan di sini. Lalu untuk website penyedia theme widget alamatnya di sini. www.baget.net/widget/clock. Di sini bisa dilihat banyak pilihan theme widget. Aku mau coba yang ini, tapi aku customize terlebih dahulu. Just location tidak aku rubah. Widget language aku rubah ke bahasa Indonesia. Hasil customize bisa dilihat di bagian samping. Lalu theme format aku rubah 24 haul. Kemudian klik get HTML code. Copy kode. Lalu beralih ke dashboard blogger. Di bagian layout, klik add a gadget di bagian sidebar. Pilih HTML atau JavaScript. Paste di bagian konten. Title bisa diisi atau dikosongkan saja. Lalu klik save. Klik save lagi. Tunggu hingga proses selesai. Buka blog, lalu klik refresh di browser. Theme widget sudah tampil, tapi posisi tidak di tengah sidebar. Untuk merubahnya, kembali ke dashboard blogger. Di bagian sidebar layout, pilih theme widget, lalu klik icon pensil untuk merubah kode. Ketik kode center seperti berikut di awal script type dan akhir script. Klik save. Klik save lagi. Buka blog, lalu klik refresh di browser. Tampilan theme widget sudah rapi di tengah sidebar. Aku coba theme widget yang lain. Aku pilih yang ini. Langkah-langkahnya hampir sama seperti sebelumnya. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.